Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pecinta tanaman senusantara ini. Bagaimana kabar dari teman-teman sahabat semuanya? Semoga selalu sehat ya, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sore hari ini aku ingin ajak ya teman-teman untuk jalan-jalan, untuk lihat-lihat nursery di tempatnya Bapak Puji. Bapak Puji. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol ya sama Pak Puji, sejarahnya ya, historinya, bisa memiliki nursery yang berada di dekat pinggiran Pinka ya, di Tulungagung. Di sini ternyata tanamannya juga sehat-sehat ya teman-teman, dan juga ada banyak ini tanaman gantung. Seperti ini tanaman lipstik gantung, dan yang di atas ini juga ada tanaman terang bulan. Nah, di sini juga ada epicia. Ini adalah jenis epicia coklat, dan juga ada yang epicia merah. Di bagian sana teman-teman juga ada tanaman jenis aglonema ya. Ada Snow White, ada Big Papa, dan juga ada lipstick dan tanaman yang lainnya. Coba kita mendekat di dekatnya aglonema ya teman-teman ya. Ini adalah jenis tanaman pakis embun ya teman-teman ya. Pakis embunnya ini juga sudah sangat rimbun. Dan di atas ini ada tanaman gantung Wijaya Kusuma ya teman-teman. Daunnya subur-subur hijau, dan ini sudah sebentar lagi sudah mau berbunga ini ya. Nah, ini Pak Puji dengan merawatnya dengan sungguh-sungguh sehingga tanamannya ini semuanya bagus-bagus dan sehat. Nah, yang ada di depan kita ini adalah jenis dari aglonema lipstick. Pak Puji bisa nanya-nanya, Pak. Ini aglonema ya, Pak ya? Ini tanaman aglonema lipstick. Kalau ini berapa, Pak Puji? Itu 30 sudah. Nah, ini sudah anak. Ada bawa anak ya, Pak ya. Anaknya ini ada dua. Sudah rimbun-rimbun. Ini semuanya sama harganya 30 sama. Ya. Iya, sama 30. Oh ya, ini teman-teman lipstick ya. Aglonema lipstick ini juga bawa anakan dua. Harganya juga 30. Lumayan terjangkau. Barangnya bagus dan sehat. Ini medianya apa ya Pak Puji? Medianya kita pakai sekam sama pupuk organik. Oh ya, perbandingannya? Satu-satu tambah pasir. Satu-satu tambah pasir malam ya Pak ya. Jadi ini bisa sehat seperti ini. Pak Puji memakai media dari sekam ya. Tapi ini sekamnya bukan bakar ya Pak. Dan juga pupuk organik ditambah dengan pasir malang. Nah, itu rahasianya teman-teman ya. Pak Puji buka kartu, baik hati orangnya ya. Dan semua tanamannya bagus banget. Ini teman-teman ada Snow White yang rimbun sekali, anakannya banyak. Kalau yang seperti ini berapa Pak? Itu 75. 75 sudah rimbun. Tapi sudah rimbun teman-teman. Ini anaknya bawa cucu. Bawa anak, bawa cucu ya. Bawa uyet karena ini banyak banget teman-teman, dan semuanya juga rimbun-rimbun. Terus ini juga ada jenis aglo ya. Ini Big Papa. Iya, Big Papa ini anaknya sudah 4 atau 5 ini. Mau 5 ya, mau 1 2 3 5. Mas, ini jarum. Sudah keluar jarum, dan daunnya gede banget ya teman-teman Big Papa. Saya suka Big Papa itu daunnya yang lebar-lebar, terus juga warnanya mudah perawatannya, dan ini dia rajin beranak juga ya Pak Budi ya. Nah, ini berapa Pak? 100.000. 100.000 teman-teman. 100.000. Big Papa sudah bawa anak 5 ya. Nah, ini yang lain yang merah itu apa Pak? Ini suksom. Kalau ini anakan suksom. Iya. Ini suksom ini teman-teman ya. Warnanya cantik banget. Memang aglonema itu yang betul medianya ini enggak besar-besar ya Pak ya. Maksudnya dengan media yang kecil ini dia cepat
tumbuh gak, anak ya. Enggak cepat busuk. Enggak cepat busuk juga, dan ini apa namanya, potnya juga harus poros karena aglonema ini juga tidak suka banyak air ya, Pak ya. Iya, kalau yang ini nih, Pak. Itu apa ini? Red Anjamani kah? Red Venus kalau enggak salah. Oh, Venus Venus sini, iya. Red Venus. Ini Venus ya, teman-teman ya. Udah wah, gede. Cantik ini. Udah gede, sehat juga, dan pakai media yang sama. Ini bahkan malah banyak merangnya ya, Pak ya. Nah, iya, ini Venus, teman-teman. Berapa Pak Puji ini? 175. 175. Memang warnanya cantik ya, daunnya merah, merah full merah. Nah, teman-teman, di sini letaknya adalah di pinggir Pinka di Kabupaten Tulungagung, dan ini nursery berada di paling ujung. Paling ujung. Paling ujung timur nih, Pak ya. Paling ujung utara. Utara ya, paling ujung utara. Jadi ini adalah mudah sekali menghafalnya, begitu masuk di pinggir Pinka, ini adalah nursery Pak Budi yang berada paling ujung utara ya. Di sini murah-murah, teman-teman, karena apa? Mungkin lokasinya agak dalam itu ya. Hmm. Pak Budi bisa menjual dengan harga yang terjangkau gitu. Kalau ini apa, Pak? Yang cantik ini, Pak? Ini. Iya. Yang ini frozen. Nah, ini frozen. Sehat ini banget ini. Iya, sehat banget ya, kokoh gitu ya, Pak ya. Iya. Kokoh dan daunnya banyak. Kalau ini berapa ini, Pak? Kalau itu 275. 275. Ini gimana, Pak Puji, perawatannya ya, kayak begini nih? Kayak begini. Penyiraman? Kita penyiraman 2 hari sekali. 2 hari sekali. Pemupukan? Pemupukan kita pakai 1-2 minggu lah. 2 minggu pakai sekali apa, Pak? Pakai. Ya, unsurnya tetap standar NPK. Oh iya, NPK unsur ya. N-nya lebih tinggi. Lebih tinggi. Kalau ini, Pak? Itu Venus. Venus. Oh iya. Ini juga beranak. Ini ada jarumnya, Pak, sudah. Jadi ini 2 Venus. Iya. Oh iya, kalau yang ini tadi berapa, Pak? 100? 275. Nah, teman-teman, di sini memang nurserinya kecil tapi lengkap. Tanamannya juga banyak, anggrek-anggreknya ada anggrek bulan, dendro. Ya, ini juga banyak. Nanti kita mendekat ke anggrek ya, teman-teman ya. Dan juga ada tanaman yang lainnya ya. Seperti lili Paris, dan juga ada tanaman apa ya? Kalau itu pilo ya, Pak ya. Pilo bregele yang ada di ujung sana. Yuk, teman-teman ya, kita lihat yang di ujung sana. Kelihatannya rimbun-rimbun sekali ya di sana ya, dan harganya cukup terjangkau. Nah, kalau ini adalah asoka ya, Pak Puji ini ya. Ini ada asoka merah, ada asoka pink, dan ini asoka. Nah, kalau yang di sebelah ini adalah merupakan tanaman asoka. Ada yang warna merah dan ada warna pink. Semuanya lagi berbunga, teman-teman ya. Dan dia ada di panas matahari ya, kesukaannya ya. Nah, kita bergeser di sini ya. Ini ada tanaman apa ya? Ini namanya brokoli kalau nggak salah ya. Dan ini juga masih ada tanaman dari asoka. Ini juga ada yang warna pink. Cantik ya, teman-teman ya. Warna pink dari asoka ini, dan juga ada yang warna merah tapi masih belum mekar ya, teman-teman ya. Ini cantik ya, teman-teman, tapi ini batangnya mini ya, tidak yang jenis asoka yang besar. Dan ini juga ada tanaman pilo bregele yang cukup rimbun sekali ya, teman-teman ya. Dan ada suplir. Kalau ini ada tanaman dari jenis keluarga Diffenbachia, tapi ini yang jenis daun bulat-bulat ya, teman-teman ya. Ada basia yang panjang-panjang, dan ini juga ada Calathea orinata. Calathea orinata ini sukanya ada di keteduhan dan di bawah rindangnya dari tanaman yang besar. Nah, di sini juga ada status pilum bangkok ya, teman-teman ya. Dan wow, ini ada juga bikroy yang sangat rimbun sekali nih ya.
sangat jumbo ya teman-teman. Ini sudah wow, luar biasa. Potnya besar ya, dan medianya ini juga cukup banyak dan besar. Potnya juga besar sehingga tanaman bikrel ini bisa menjadi sebesar ini. Nah, ini juga ada tanaman dari anggrek ya teman-teman ya. Ini sepertinya juga ada anggrek bulan dan juga ada dendro yang tinggi itu, yang warna ungu itu ya. Dan juga ada anggrek, jenis anggrek Papua itu yang di sana ya teman-teman. Dan juga ada tanaman kadaka. Kalau yang ini Pak, namanya ya lupa saya. Monstera. Ini nggak ada yang kecil Pak, monsteranya. Ini sudah beda lagi ya Pak ya. Ini monstera. Ini juga lain, kalau itu oh, iya, harus gergaji. Oh ini gergaji ya Pak ya. Iya. Oh iya, berapa yang kecil itu? 2 daun, 100.000. Oh iya, monstera. Kalau monstera ini gimana Pak, perawatannya cukup mudah atau cukup sulit? Cukup mudah, amat sangat mudah. Iya, tapi kenapa ya untuk harga masih aja tetap tinggi? Ya mungkin. Apa langka ini Pak tanaman ini? Kemungkinan seperti itu. Seperti tapi itu ya. Apa langka sih semuanya? Sebenarnya ya. Cuman ini masih bertahan, ratingnya masih tinggi harganya. Saya kepingin memiliki yang agak kecil aja Pak, karena lokasi rumah saya tidak begitu luas. Nah kita masuk ya teman-teman ya di sini. Ini bikro besar amat sih Pak. Ya ini indukan ini. Indukan ya Pak ya. Kita sengaja ini bikin yang jumbo. Oh gitu. Sekaligus biar buat sampel. Sampel ya. Kita tanaman hias. Nanti bisa itu kalau bikro itu jadinya seperti ini. Iya. Seperti ini berapa tahun ini usianya Pak? Ini kurang lebih sekitar 3 tahun lah. 3 tahun ya Pak ya. Dan ini tidak ada rencana untuk propagasi gitu Pak, untuk pengembangan ya. Belum. Untuk maskot ya Pak ya, ini ya. Ini. Ini Pak Puji nggak kepingin ada pameran gitu Pak? Kita sementara belum bisa ikut pameran. Oh kita iya. Untuk melayani konsumen lokalan sini aja kita masih sudah repot ya Pak ya. Iya. Iya, kalau ini ada jenis suplir teman-teman ya. Gajah, suplirnya ya. Supir yang jenis gajah. Jadi ini besar dan rimbun ya. Bisa besar. Ya. Iya, ini bisa besar sekali dan ini juga ada Calathea orinata ya teman-teman. Dan juga ada ini Divan Candi kalau nggak salah ya Pak ya. Ini Divan Candi, ini neon dan juga ini ada sirigimaya. Nah, ketemu lagi dengan sepatu burung bangkok ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga ada kuping gajah ya yang cukup banyak dan juga sudah rimbun-rimbun. Kuping gajah ini berapa, Pak Puji? Wow, murah sekali teman-teman ya. Sudah rimbun. Nah, seperti ini dua kler jangkau loh teman-teman ya. Tapi ini kuping gajah yang berdaun kecil ya teman-teman ya. Meruyuk begitu dan ini cepat sekali beranak. Racin ini beranak. Dan ini adalah merupakan tanduk rusa. Tanaman tanduk rusa berapa ini Pak Puji? Hitungnya permata, kalau permatanya 10.000. Permata. Iya, maksudnya permata ini ya Pak ya, punya mata ini ya. Nah iya, ini matanya udah gede ini Pak. Berapa ini Pak? Iya, kalau itu ya 40. Ini segini 40. Oh 40.000. Ya, cakep ini teman-teman ya. Bisa ini bisa digantung kayak begini, tapi bisa ditempel di pohon besar atau barangkali ada media kayu itu juga bisa ditempel ya. Cukup murah ya teman-teman, harga hanya 4.000. Nah ini ada Divan Balon Pak Puji. Divan Balonnya ini tidak boleh dibeli. Apa? Divan Balon anu toh, ujang, nah, ini ada ya anak-anak. Oh ada, mana Pak? Ini, toh. Oh iya, berapa itu? Kalau segini 50.000. Iya. Ini nanti saya beli tapi jangan 50.000 Pak Puji.
sama pelanggan. Untuk saya pelanggan nanti akan selalu kesini. Nah ini teman-teman, Diven Balon ini adalah salah satu tanaman kesukaan aku. Tapi daunnya memang unik ya teman-teman ya. Ini masuk di keluarga Diven, tapi ini unik sendiri aku bilang, karena daunnya ini gradasi warnanya cukup cantik ya, hijaunya hijau kelam dan ada warna putih kekuning-kuningan, dan daunnya di permukaan ini gelembung-gelembung ya, tidak rata ya teman-teman ya. Ini mau aku ambil karena aku sudah habis koleksi aku di rumah Diven Balon ya teman-teman ya. Pokoknya di sini harganya cukup terjangkau, dan walaupun showroomnya nurserinya ini kecil, tapi tanamannya cukup banyak teman-teman ya. Ini ada lagi Pak Puji. Ya, ini Diven Balon juga kan? Balon itu sudah rumpun. Oh iya. Ini skindapsus. Skindapsus kalau ini barusan tanam ya Pak Puji ya? Ya? Sekitar satu bulan. Satu bulan. Berapaan ini Pak yang baru ini gitu? Ini cukup lumayan sulit ya untuk penanamannya ya Pak? Ini enggak juga. Enggak ya? Cepet ya ini ya? Skindapsus. Ini berapa ini Pak? 15 ini teman-teman. Skindapsus seger-seger semuanya. Daunnya ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mau kecil ini 7. Skindapsus ini digantung juga cantik, dirambatkan juga cantik. Kalau digantung ini nanti tangkainya menjuntai gitu juga cakep. Nah, untuk yang di sini nih juga ada kalatea pisang ya teman-teman. Pak Uci tepat sekali meletakkan jenis tanaman yang berada di keteduhan, yang di sinar matahari, dan juga berada di bawah naungan ya. Seperti kalatea orinata ini juga di bawah naungan dari pohon-pohon yang besar. Nah ini aku nanti mau ambil satu untuk Diven Balonnya. Nah ini teman-teman juga ada kalatea silver ya yang berada di sana. Jadi secara keseluruhan seperti ini serumnya, dan ini adalah jenis anggrek bulan. Ini sudah keluar spike-nya Pak Puji. Ya. Ini warnanya apa ya? Itu warna premium. Premium. Cantik banget ini. Sudah spike, ini berapa spike ini harganya? Itu 130. 130 tapi masih belum berbunga, Pak. Tapi kan ini sudah spike tidak lama lagi iya, dia sudah. Jadi penasaran berbakti ini. Iya, ini sudah berbakti sama pemiliknya teman-teman ya. Sudah keluar spike-nya, sebentar lagi berbunga. Ini katanya Pak Puji 130, barangkali teman-teman ya pemirsa semuanya kalau berkunjung ke kota Tulungagung khususnya di Pinka ini, jangan lupa untuk berkunjung di nursery beliau. Nanti akan saya tuliskan nomor kontak kolom komentar kalau teman-teman sahabat semuanya ingin nego harga, silahkan ya nanti ke Pak Puji sendiri, barangkali bisa dinego, orangnya baik kok dan penyabar juga. Ini anggrek bulan ya Pak Puji ya, ya. Anggrek bulan cantik ini. Iya, sudah berbakti ya. Dia tahu diri ya Pak Puji ya. Dan yang di sana itu ada dendro ya, dendro warna Indonesia umum. Raya itu. Indonesia Raya itu senang saya itu selalu berbunganya itu benar-benar berbakti Pak Puji. Bunganya rajin. Banyak, rajin dan cukup lama. Cukup lama ya. Nah, ini jumbo juga apa ya namanya ini apa Pak Puji ini tadi jumbo. Suplir jumbo ya, gajah ya, yang jenis gajah. Iya. Nah ini juga ada antorium ya teman-teman ya, dan juga ada banyak tanaman gantung seperti lipstick gantung. Nah ini juga ada ini Pak Puji. Ini itu pilihannya yang ini ya, yang engkelan ini ya, engkelan. Terus ini juga ada, kalau ini bukan tisu ya nih ya, bukan apa, Pak? Susu. Apa susu kalau tidak salah?
Ini Divan susu ya teman-teman, berapa ini Pak? Divan susu 50.000. 50.000 teman-teman, udah gede ya dan sehat juga ini daunnya. Nah teman-teman silahkan ya berkunjung ke sini untuk memilih sendiri, nego sendiri ya. Oke, kita bergeser ke sebelah sini, kita akan lihat-lihat anggrek ya teman-teman ya. Ini anggrek bulannya sangat gede banget ini ya teman-teman ya. Iya, ini ada yang dua tengke, yang warna kuning ya, dan ini warna ungu. Berapa ini Pak, boleh tahu? Kalau yang double spek warna kuning itu 170. Ini teman-teman 170 double spek. Ini engkol trotol. Kalau bunganya gede banget. Berapa ini? Ini 160. 160, 175, 160. Kalau yang trotol ini yang ini warna sama ya Pak ya. Iya, kalau ini? Ini kalau ini cuma 150. 150. Bunganya tajam. Tajam, ya. Bunganya tajam banget. Lebih dan ini anggrek bulan itu bunganya lama. Lama, iya lama. Kalau ini jenis dendro ya Pak ya. Dendro ini juga lama loh Pak. Lama. Iya. Oke teman-teman, kita bergeser ya ke sini. Ini jenis antorium ini ya Pak? Iya, antorium. Ini jenis antorium ini teman-teman ya. Yang warnanya ini ada yang oranye, ada yang pink, ungu, aneka macam. Di sini berapaan ini Pak? Itu 65-an. Ini antorium ini 65-an teman-teman, tapi ini yang jenis mini ya. Ada lagi antorium yang jenis besar. Dan ini juga rajin berbunga ya. Cakep banget ini. Kalau ini bromelia ya Pak Puji ya. Ya bromelia. Ini bromelia ya teman-teman. Ini warnanya ada bromelia hijau dan juga ada yang berdaun merah. Nah ini kita sudah berkunjung di nursery Pak Puji ya Pak Puji. Teman-teman silahkan ya, bila mana melintas di Kota Tulungagung juga singgah ke nurserinya Pak Muji ya teman-teman ya. Dan terima kasih jalan-jalan sore ini, walaupun tidak lama tapi kita sudah cukup banyak melihat-lihat di nurserinya Pak Puji ini. Terima kasih sekali Pak Puji, dan saya nanti mau ambil yang balon ya, event balon. Kayaknya tadi dua ya Pak? Iya. Taruh mana tadi ya? Oh iya, terus juga ini teman-teman saya mau ambil begonia. Ini kok sangat meriah sekali bunganya ya. Bunganya, aku juga banyak teman-teman punya begonia, tapi warna ini. Ini bunganya banyak, jadi saya tertarik untuk memiliki. Dan aku coba nanti untuk pengembangannya bagaimana akan saya pelajari, karena bunganya ini cakep kalau digantung ya, ditaruh pot yang agak besar karena ini bunganya sangat rimbun sekali. Ini aku rencana juga mau ambil tapi nggak tahu ambil satu apa dua ya teman-teman, gimana coba aku tanya, kita ambil berapa teman-teman ya. Oke, masih banyak sekali jenis ini, masih disimpan sama Pak Puji katanya. Nanti akan dikeluarin lagi. Nah, saya kira cukup sekian dulu ya, teman-teman. Dan selalu ikuti channel aku, kita pasti akan teruskan jalan-jalannya ya. Dan jangan lupa untuk mengakhiri dari perjumpaan kita di sore hari ini untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu aja.